Melatih mental dan membangun kepercayaan diri anak sejak dini sangatlah penting. Salah satu cara yang efektif adalah membekali mereka dengan latihan bela diri secara rutin di mana usia mereka masih sangat belia. Seperti yang terlihat di Taekwondo Fighter Dojang Balegadang, Kecamatan Koto Tangah ini. Anak-anak menjalani latihan taekwondo secara rutin di dojang ini. Selain anak-anak usia dini, di dojang ini juga melatih usia remaja. Pola latihan taekwondo yang diberikan selain fisik, teknik juga membina anak-anak yang berprestasi. Orang tua pun sangat mendukung anak-anaknya berlatih bela diri karena selain diajar kedisiplinan juga menghindari anak-anak dari perbuatan yang negatif. Percaya diri ya Nana, agar anak mempunyai bekal, agar bisa membela dirinya dan terhindar dari pergaulan-pergaulan negatif seperti tawuran. Dalam mana latihan Bel? Sudah lumayan. Ya kalau bagi saya sebagai orang tua, saya sangat mensupport sekali dengan olahraga bela diri ini. Karena kalau olahraga kita kenalkan dari dini kepada anak, itu yang pertama pembentukan fisik, yang kedua pembentukan mental, yang ketiga pembentukan karakter, sportivitas. Anak-anak pun merasa senang berlatih taekwondo selain bisa berkumpul dengan teman-temannya. Mereka juga diajarkan bagaimana cara menendang dan memukul yang benar oleh para pelatihnya. Asiknya seperti apa? Main tendang target. Oh, tendang target. Udah pernah tanding? Udah. Syawaluddin, Padang TV.